Para ibu dan ibunda semua, dan mungkin tadi yang seperti sudah disampaikan, perkenalan sedikit ya, karena orang kata kalau tak kenal tak sayang, kalau tak sayang tak cinta, dan memang kadang kita harus saling kenal terlebih dahulu agar kita bisa lebih dekat lah. Dan sebenarnya saya masih belum layak lah untuk sampaikan tausiah macam ini kepada ibu dan ibunda semua, pasal mungkin umur kita pun sama mungkin dengan umur putri-putri ibunda semua. Karena memang cuma kita di sini bukan sebagai menyampaikan tausiah, kita hanya ingin saling berbagi wa tawassaw bil haq. Kita ingin saling berikan kebaikan sebagai tanda cinta kita kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi nama saya seperti sudah disampaikan Fairuz Ar-Rahbini. Saya lahir dari Pontianak. Maka kalau ada Melayu, Melayu saya Melayu Pontianak lah. Cuma ada sikit-sikit dengan Malaysia, tetangga lah kita ni. Dan saya sempat memang kuliah di Al-Ahqaf. Dan waktu itu juga kita memang tinggal di Yaman, di Hadramaut, di daerah Mukalla itu selama 5 tahun. Dan alhamdulillah setelah itu pulang ke Indonesia atas perintah dari guru. Karena memang waktu di Yaman kita menikah dengan Buya, dinikahkan oleh guru kita juga. Setelah itu kita pulang ke Indonesia dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa sama-sama berdakwah. Dan mohon doanya semoga Allah meridhai dan memudahkan langkah-langkah dakwah untuk menjadi sebab kemuliaan dunia akhirat insyaAllah. Anak saya sudah 4 dan alhamdulillah kita memang dalam ini sudah kedua kalinya kami ke Malaysia. Hanya mungkin untuk di masjid ini memang kita baru pertama kali. Pasal dulu kita pernah juga ada majlis, kita lupa di mana tempatnya. Pasal di rumah satu orang syarifah gitu. Kita bukakan majlis sama untuk sesusus untuk wanita di rumahnya. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin sekedar perkenalan pertama kita. Dan tadi Kak Nur juga sampaikan pada saya bahwa kita tema kita hari ini bebas lah. Maka kita akan sedikit berbincang urusan wanita. Tadi sudah saya kata dari awal, kita katakan apa yang sudah disampaikan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW, masalah mencari ilmu. Dan memang mencari ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Tidak laki, tidak perempuan, semuanya punya kewajiban yang sama. Dan alhamdulillah, syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW benar-benar syariat yang sangat adil, istimewa, tidak pernah membedakan antara laki-laki dengan wanita. Wanita sebelum Islam benar-benar sangat direndahkan. Kita wanita tak ada nilainya. Di semua peradaban, apakah di Eropa, Arab, Jahiliyah, wanita tuh benar-benar tak ada nilainya. Wanita tak ada nilainya. Bahkan sampai dianggap kita ini tak lebih macam barang yang dimiliki, atau mungkin hanya sebedar pelengkap saja, tidak ada nilai sama sekali. Dan bahwa bagaimana di zaman jahiliyah wanita benar-benar sangat direndahkan, sehingga diceritakan di dalam Al-Quran, jika ada seorang yang melahirkan seorang anak wanita, dzulla wajhu muswadda, wajahnya hitam, wa huwa kadhim, mereka marah dengan takdir yang Allah berikan kenapa mereka diberi seorang anak perempuan. Sehingga akhirnya pilihannya adalah mengubur hidup-hidup atau mereka bertahan hidup dengan keadaan menanggung malu. Jadi wanita dulu dianggap sebagai barang hina. Akan tetapi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, kita dimuliakan setinggi-tingginya. Kita diistimewakan. Kita diberi hak untuk bisa belajar, untuk talabul ilmi. Bahkan termasuk contoh yang paling utama yang mungkin bisa kita lihat dalam sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Istri beliau bernama Sayyidah Aisyah. Menjadi rujukannya para ulama. Beliau merupakan istri yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Paling banyak menghafal hadis-hadisnya. Dan menjadikan ilmu dari Rasulullah sampai kepada kita semua. Ini menunjukkan tanda bagaimana Nabi memperhatikan urusan ilmu bagi kita para wanita. Dan memang wanita harus mencari ilmu. Karena kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar di dalam urusan rumah tangga, suami kita adalah mas'ul, suami kita adalah pemimpin. Akan tetapi, seorang istri punya peranan yang luar biasa di dalamnya. Kenapa? Karena kita dipilih menjadi guru bagi anak-anak kita. Sekolah bagi anak-anak kita.
Sehingga dikatakan Nabi, dalam dikatakan al-ummu madrasah. Jadi pendidikan pertama bagi seorang anak itu diberikan oleh ibundanya sebelum dia masuk semua sekolah atau pendidikan-pendidikan di luar. Sini katakan sekolah apa? School. Sekolah sama. Okay. Jadi sebelum mereka masuk macam tadika ya, tadika atau sekolah bawah atau tingkatan-tingkatan sekolah, sebelum dia masuk itu semua, paling pertama pendidikan dimulai dari para ibunda-ibunda. Sehingga pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab didatangi oleh seorang, datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Khalifah," laki-laki tadi membawa anaknya, "Ya Khalifah, ini anakku telah durhaka kepadaku. Anakku durhaka kepadaku." Lalu Khalifah Umar bertanya kepada putranya, "Kenapa kau durhaka kepada ayahmu?" Lalu sang anak bertanya lagi kepada Sayyidina Umar, "Ya Khalifah, sebenarnya apakah haknya seorang anak? Anak itu punya hak apa?" Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Ada tiga hak yang hendaknya wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah," lihat, jawaban yang pertama Sayyidina Umar adalah, "memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Dan yang ketiga adalah mendidik dia dengan pendidikan agama." Lihat penjelasan dari Sayyidina Umar, memilihkan ibu yang baik. Artinya ibu yang baik ini punya poin luar biasa penting dalam pendidikan anak. Sehingga seorang suami jika dia bisa mendidik anak tapi tidak dibantu dengan istri yang benar di dalam mendidik, membantu dia dalam mendidik anaknya, susah untuk berhasil. Susah untuk berhasil. Sehingga akhirnya ketika Sayyidina Umar mengatakan hal tersebut, lalu anak tadi lalu berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Khalifah, sungguh tiga-tiganya aku tidak diberikan oleh ayahku. Ibunya tidak bisa mendidik dengan baik, dia tidak diberi nama yang baik, dan dia tidak pernah dididik dengan Al-Quran, sehingga aku pun menjadi durhaka kepada orang tuaku." Lalu Sayyidina Umar berkata kepada ayahnya, "Ketahuilah, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat, jika ada seorang anak salah dalam melangkah atau dia menjadi anak yang tidak baik, sebelum kita salahkan anak, maka salahkan orang tua. Karena anak itu amanah dan anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir suci, hanya nanti orang tuanya yang memberikan warna kepada anaknya. Seperti apa anak akan dijadikan? Sehingga penting bagi kita wahai para wanita untuk kita sering duduk di majlis-majlis mulia seperti ini, agar kita bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang mulia. Kalau kita mendengar kisah, banyak kisah orang-orang mulia ternyata dididik oleh ibu-ibu yang mulia. Kita ambil kisah, satu kisah itu Imam Asy-Syafi'i. Imam kita itu Imam Asy-Syafi'i, itu adalah seorang imam yang subhanallah dididik luar biasa oleh ibundanya. Beliau adalah seorang anak yatim, akan tapi ibundanya sangat memperhatikan urusan agamanya, sehingga Imam Syafi'i itu selalu diberi semangat untuk dia bisa belajar agama kepada guru-guru. Sehingga akhirnya karena melihat bahwa Imam Syafi'i ini adalah orang yang luar biasa, punya hafalan kuat, kefahaman yang bagus, akhirnya salah seorang gurunya menghadap datang kepada ibundanya lalu berkata, "Wahai ibunda, Syafi'i ini adalah anak yang luar biasa. Maka aku minta kepadamu, wakafkan Syafi'i untuk agama." Diminta oleh gurunya, akhirnya berikan kepada agama, jangan diganggu. Jangan diganggu, berikan dia kepada agama, lepaskan Syafi'i, berikan kesempatan dia untuk belajar agama agar nanti dengan ilmunya dia menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Seorang ibu diminta untuk melepas anaknya. Tidak boleh menuntut apapun untuk anaknya, tidak boleh meminta apapun kepada anaknya, tak boleh, tak bisa lagi bersama dengan anaknya. Seorang ibu. Dan ibu ini sangat cinta kepada putranya, sangat cinta. Akan tetapi ketika gurunya berkata bahwa Imam Syafi'i ini luar biasa, dia akan menjadi orang yang besar jika diberi kesempatan untuk belajar mencari ilmu dan sebagainya, bingung.
Karena sebagian ibu nama kita ada cinta, senang kita berkumpul bersama anak, kita peluk anak, kita berkumpul dengan mereka. Ada rasa bahagia di hati kita. Dan ini pun dirasakan oleh semua ibu. Akan tapi Imam Syafi'i, bunda dari Imam Syafi'i ini begitu mendengar apa yang disampaikan oleh guru dari putranya, dia pun berpikir kebahagiaan putranya untuk masa yang lebih jauh lagi. Kemuliaan putranya untuk masa bukan hanya sesaat berkumpul, sesaat berkumpul di dunia, tapi nanti berpisah di akhirat. Ibundanya ingin yang lebih bagus lagi. Sehingga akhirnya ibundanya pun menguatkan hati, lalu berkata, memberikan izin kepada gurunya untuk mewakafkan Syafi'i itu adalah untuk agama. Dan setelah itu mempersiapkan bekal untuk Imam Syafi'i, lalu berkata kepada Imam Syafi'i sebelum melepas anaknya untuk mencari ilmu dengan perkataan yang luar biasa, yang ini harus menjadi contoh untuk kita. Wahai anakku, kata ibunda, aku lepas dirimu untuk mencari ilmu agama. Dan demi Allah, aku tidak lagi berharap untuk berjumpa denganmu di dunia, karena aku lebih berharap untuk bisa berjumpa denganmu di akhirat. Lihat, cinta seorang ibu. Tahu yang namanya dunia adalah sementara. Berapa tahun kita hidup di dunia? Berapa tahun kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita? Akan tapi ada kehidupan yang lebih abadi setelah itu. Ada kehidupan yang lebih abadi yang tidak akan ada akhirnya. Tidak kenal 1 tahun, 2 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tidak, ini selama-lamanya yaitu akhirat. Sehingga ibunda Imam Syafi'i menguatkan hatinya. Bagaimana agar dia sesaat berpisah dengan anaknya, akan tapi nanti bisa terus bersama anaknya dalam kemuliaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba bagaimana dengan kita? Kita kadang anak kita mau menempuh pendidikan agama pun kita berat. Kadang kita banyak ganggu anak kita. Misal mungkin kita tak tahu lah yang di Malaysia ini macam mana. Pasal kita yang di Indonesia, ada kita punya pesantren Al-Bahjah tu, kadang ada beberapa orang tua suka kacau anaknya dalam belajar. Anaknya udah belajar bagus, dia hafalkan Quran, nanti maknya bapaknya telefon dia kata, ini kakek kau sakit, adik kau sakit, semua sakit. Apa yang ada di rumah sampaikan kepada anak. Sehingga akhirnya anak tak bisa fokus dia dalam belajar. Anak tak bisa konsentrasi dia. Dia merasa terganggu. Karena pasal seorang anak kata bapaknya sakit, ibunya sakit, ini sakit, semua sakit. Akhirnya dia pun tak bisa tenang dalam mencari ilmu. Jadi ada kadang, belum lagi kadang maknya nangis-nangis. Setiap kadang calling anaknya ditanya bukan hafal berapa, kadang kau makan apa. Nama orang cari ilmu mana makan enak. Kalau makan enak bukan di pesantren. Makan enak tu pergi ke hotel, pergi restoran. Jadi kadang ada sebagian orang tua tu selalu risaukan urusan makannya, urusan tidurnya, urusan enak tak enaknya. Tapi sebenarnya mereka lupa bahwa ini adalah cara untuk mendidik anak bagaimana agar mereka menjadi orang mulia. Jadi ibunda Imam Syafi'i lihat, kita belajar bagaimana cinta yang sesungguhnya. Bukan tak cinta, dia sangat cinta kepada Imam Syafi'i. Tapi cintanya lihat, cintanya adalah mengarahkan bagaimana agar anaknya bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu jika dia bisa mengarahkan anaknya untuk menjadi orang mulia, maka Allah pun akan memuliakan dia. Dan inilah cinta yang sesungguhnya. Karena sekarang ada orang, lihat, tadi seperti kita ambil contoh, berapa banyak ada orang tuh salah dalam mencintai anak. Mereka ingin anaknya menjadi orang sukses di dunia. Mereka mendidik anaknya bagaimana menjadi orang besar di mata manusia. Tapi kadang berapa banyak dari mereka lupa mendidik anaknya untuk urusan salat, urusan puasa, urusan menutup aurat. Lihat. Sehingga berapa banyak kita temukan bapak ibunya rajin, rajin mengaji, rajin sholat, rajin menghadir majelis. Akan tapi anaknya adalah orang yang sama sekali tak kenal dengan ulama. Ada banyak kita temukan saat ini. Sehingga mereka kadang bangga di saat dikenal anaknya kuliah di mana. Oh, anakku kuliah di luar negeri, anakku kuliah di sini, ambil dokter, ambil ini. Bukan kita merendahkan ilmu dunia. Menjadi dokter luar biasa. Menjadi engineer luar biasa. Akan tetapi jangan sampai anak kita menjadi dokter tapi dia tidak kenal Allah. Jangan sampai anak kita menjadi engineer tapi dia tidak kenal Allah. Karena berapa tahun seandainya anak kita menjadi orang sukses di dunia, berapa tahun dia akan bertahan? Berapa tahun dia akan bisa, umur anak kita berapa lama? Sekarang umur orang itu tak lama, bukan macam zaman umat nabi-nabi terdahulu. Zaman Nabi Musa, Isa, orang umur dalam 250 tahun, 300 tahun. Kita tak, umat Nabi Muhammad pendek.
Umur-umur Nabi Muhammad 60, 70, 100 dah sikit dah. Tak banyak orang umur 100. Karena memang umur umat Nabi Muhammad pendek. Hanya memang kita istimewa. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, cuma kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fadhail umat Muhammadiyah, keutamaan umat Nabi Muhammad, di antaranya umur kita pendek tapi kita banyak diberi amalan-amalan sehingga walaupun umur kita pendek, pahala kita bisa lebih banyak daripada umat terdahulu. Karena Allah kasihkan kita malam Lailatul Qadar. Allah beri kita hari Arafah. Dan masih banyak lagi hari-hari istimewa di dalam Islam, di mana itu adalah untuk mengangkat derajat umat Nabi Muhammad SAW. Kembali ke permasalahan semula. Jadi umur kita, umur anak kita ada batasnya. Akan tapi setelah itu, lihat, kita akan memasuki kehidupan yang tidak ada kata berhenti, tidak ada selesainya. Ilal abad khalidina fiha, abadi di dalamnya. Jika di dalam surga, abadi di dalam surga. Jika dia disiksa dalam neraka karena kekafirannya, abadi dia di dalam neraka. Sekarang berapa banyak orang melupakan yang abadi, lalu mengejar yang fana, yang sesaat lagi akan selesai. Maka sekarang perlu kita beri tanamkan kesadaran. Bagaimana anak-anak kita lihat di rumah kita. Jangan hanya kita sibuk, alhamdulillah saya hadir majlis, saya rajin puasa, saya rajin sholat, saya selalu sholat malam dan sebagainya. Bagaimana sekarang anak kita? Apakah anak kita bisa mengikuti langkah kita? Ataukah di saat kita ternyata hadir majlis, anak kita ternyata di rumah sibuk dengan tontonan dia yang menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah di saat kita membaca Al-Qur'an, apa yang dilakukan oleh anak kita? Jangan-jangan ternyata dia lebih senang chatting dengan kawan-kawan dia yang ternyata obrolannya adalah obrolan yang menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada kita semua. Ini bukan kita melihat kepada orang lain, kita lihat pada diri kita. Kita lihat pada anak-anak kita. Nah, sekarang kembali lagi kepada kisah Imam Syafi'i. Lihat. Sehingga akhirnya ibu, di saat ibunda Imam Syafi'i melepas Imam Syafi'i dengan harapan tidak lagi ingin bertemu dengan anaknya kecuali nanti di akhirat, Imam Syafi'i pun sebenarnya sangat rindu dengan ibundanya. Akan tetapi ucapan ibundanya bahwa pertemuan yang sesungguhnya nanti di akhirat menjadikan beliau semangat untuk terus mencari ilmu agar menjadi orang besar seperti yang diharapkan oleh ibundanya. Dan ternyata bertahun-tahun kemudian, ketika ibundanya sedang melaksanakan ibadah haji, beliau banyak mendengar. Ketika melaksanakan ibadah haji, banyak mendengar orang-orang berkata, qala Syafi'i, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata. Sehingga akhirnya beliau pun merasa ada macam, apa ini Syafi'i, anakku atau bukan? Akhirnya dia bertanya, ternyata benar Syafi'i yang disebut oleh orang-orang itu adalah putranya. Sehingga karena ibunda berpuluh bertahun-tahun tak berjumpa dengan anaknya, rindu dia untuk bertemu dengan anaknya. Rindu untuk bertemu dengan anaknya, akhirnya mengirimkan utusan, mengirimkan surat kepada putranya bahwa dia ingin bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i subhanallah mendengar kabar bahwa ibundanya ingin berjumpa, merasa sangat bahagia. Dan orang-orang pun, karena Imam Syafi'i adalah orang besar, seorang ulama, mendengar Imam Syafi'i akan berjumpa dengan ibundanya, semua berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada Imam Syafi'i. Sehingga sampai dikatakan, Imam Syafi'i pulang menemui ibundanya dengan membawa onta, beberapa ekor onta yang semuanya penuh dengan hadiah-hadiah. Akhirnya, begitu sampai ke kampung halaman, tradisi orang Arab itu, jika akan menemui seseorang, biasanya tak pernah langsung, biasa ada kirim utusan untuk memberikan kabar. Apalagi jika sudah lama tak jumpa, ya. Jadi memang ada tradisi, biasa orang kata surprise, ya. Berikan kejutan itu bukan tradisi kita. Tradisi Islam itu biasa kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita kirim utusan kabar bahwa kita akan datang supaya mereka ada persiapan. Dan ini pun dilakukan oleh Imam Syafi'i, mengirimkan utusan untuk datang kepada ibundanya, menyampaikan pesan bahwa Imam Syafi'i akan menghadap. Akhirnya utusan tadi pun mengetuk pintu rumah ibunda Imam Syafi'i. Wahai ibunda, kami utusan dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i sudah ingin menghadap kepada ibunda. Akhirnya ibundanya pun bertanya kepada utusannya. Syafi'i datang? Iya ibunda. Apa yang dia bawa?
Utusannya ini tadi melihat Imam Syafi'i datang dengan membawa unta yang penuh dengan hadiah-hadiah. Lalu dia berkata, wahai ibunda, masya Allah, Imam Syafi'i datang dengan membawa unta-unta yang isinya penuh dengan hadiah untuk sebagai hadiah untuk ibunda. Akhirnya ibunda Imam Syafi'i lalu berkata, Imam Syafi'i datang membawa hadiah banyak? Iya ibunda. Katakan kepada Syafi'i, kalau seperti itu dia tak usah bertemu denganku, karena bukan untuk hadiah itu aku dia wakafkan. Jadi ibundanya lihat, dengar anaknya bawa hadiah macam-macam, malah tak ingin berjumpa. Dulu dia mewakafkan bukan untuk kejar dunia. Akhirnya utusannya pun terperanjat. Dia datang, dia lari kepada Imam Syafi'i, katakan, menyampaikan pesan dari ibundanya bahwa ibundanya tak ingin berjumpa. Karena tidak ingin Imam Syafi'i datang dengan membawa hadiah yang banyak, karena bukan untuk itu Imam Syafi'i diwakafkan. Akhirnya subhanallah, Imam Syafi'i pun memahami apa yang diinginkan oleh ibundanya. Sehingga sesaat itu hadiah yang dibawa semuanya dibagikan kepada orang-orang fakir. Sehingga beliau tidak membawa apa-apa kecuali dirinya saja untuk menghadap kepada ibundanya. Setelah itu menghadaplah Imam Syafi'i kepada ibundanya. Lalu diketuk pintu rumah ibundanya. Lalu berkata, bahwa ibunda, ini aku adalah Syafi'i. Dan ibunya berkata, apa yang kamu bawa? Imam Syafi'i berkata, aku tidak membawa apapun ibunda kecuali ilmu yang ada pada diriku. Baru ibundanya menyambut dan memeluk Imam Syafi'i. Lihat, ini pendidikan daripada ibunda. Berapa banyak para ibunda itu melihat anaknya menjadi orang sukses, orang kaya, banyak harta, lupa. Sehingga kadang tidak bisa untuk bertanya, anakku, kerjaanmu bagaimana? Apakah ini dari rezeki yang halal? Kadang sudah terlena dengan harta yang diberikan anaknya, hadiah yang diberikan anaknya, kemewahan yang diberikan anaknya. Lihat anaknya datang bawa kereta saja sudah tak bisa untuk bertanya, ini kereta dari mana? Ini kadang ada orang tua macam tu, lupa. Tapi ibu dari Imam Syafi'i lihat, mendengar anaknya datang membawa harta bukan menjadi bangga. Dia merasa takut. Takut ilmu yang dicari oleh anaknya hanya ternyata digunakan untuk mencari dunia. Dan itu bukan yang diharap. Karena dulu Imam Syafi'i, bunda Imam Syafi'i rela berpisah dengan Imam Syafi'i karena berharap anaknya menjadi anak mulia. Anak akhirat yang akan menjadikan dia mulia di akhirat. Kita belajar dari ibunda Imam Syafi'i betapa jauhnya kita dengan beliau. Dan ternyata subhanallah, kesolehahan seorang ibunda, lihat, buahnya akan ada pada anak. Buahnya ada pada anaknya. Lihat Imam Syafi'i menjadi orang besar, orang yang dimuliakan, yang ilmunya selalu dinanti dan menjadi rujukan kita sampai saat ini. Ya, ini adalah pendidikan dari ibunda Imam Syafi'i. Sekarang perlu kita untuk belajar sama-sama bagaimana agar kita bisa menghantarkan anak kita. Kita harus mencoba mengingat bagaimana kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bercerita bahwa ada orang tua yang subhanallah, dia akan dimasukkan ke dalam surga, melihat surga, sudah akan dimasukkan ke pintu surga. Akan tetapi ketika sudah ada di dekat pintu surga, tiba-tiba ada suara yang berteriak. Suara yang berteriak kepada malaikat yang membawa orang tadi. Wahai malaikat, jangan dibawa orang itu masuk ke dalam surga. Akhirnya malaikat itu bertanya, ternyata yang berkata adalah ahli neraka. Lalu ditanya oleh malaikat, kenapa? Siapa engkau dan siapa dirinya? Dijawab, dia adalah orang tuaku dan aku adalah anaknya. Ini orang tua bisa bapaknya, bisa emaknya. Akhirnya malaikat bertanya, kenapa engkau suruh orang tuamu itu tidak boleh masuk ke dalam surga? Anak tadi berkata, wahai malaikat, benar, ibuku adalah orang yang baik. Dia ahli sholat, dia ahli baca Quran, dia ahli puasa, dia ahli taat. Akan tetapi ibuku tak pernah mengajarkan aku untuk kenal Allah. Dia ibadah-ibadah sendiri, dia sholat-sholat sendiri, dia tak pernah ajarkan aku sholat. Dia tak pernah kenalkan aku dengan majlis, dia tak pernah kenalkan aku dengan ulama, sehingga akhirnya aku terpleset, sehingga aku menjadi ahli neraka. Akhirnya malaikat tadi menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ada hambamu yang berkata seperti ini, bagaimana ya Allah? Lalu Allah berfirman kepada malaikat, masukkan orang tuanya ke dalam neraka bersama anaknya. Ya. Orang tuanya masuk neraka bersama anaknya, padahal dia ahli sholat, ahli puasa, hanya karena tak pernah mendidik anaknya, lihat, amal ibadahnya dinilai, tak ada nilainya di hadapan Allah SWT. Lalu akhirnya Rasulullah menceritakan lagi satu kisah. Ada seorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka.
ada orang yang disiksa ke dalam neraka. Lalu tiba-tiba ada hamba Allah dari surga, sebagai ahli surga, berteriak kepada malaikat, wahai malaikat, angkat orang yang ada di dalam neraka itu dan masukkan dia ke dalam surga. Ditanya, siapa engkau, siapa dia? Dijawab oleh anak tadi, itu adalah orang tuaku. Bagaimana engkau bisa menjadi ahli surga sedangkan orang tuamu ahli neraka? Dikatakan, memang benar wahai malaikat, ibuku itu menyia-nyiakan dirinya. Dia tidak banyak melakukan amal, akan tetapi ibuku paling mengerti, paling perhatian masalah pendidikan agamaku. Dia tak pernah lupa menyuruh aku sholat. Dia tak pernah lupa mengajarkan aku untuk masuk majelis, untuk kenal agama. Jadi ibunya memang dia malas. Cuma dia tak pernah malas untuk didik anaknya kenal Allah. Mungkin dia tak benar-benar dalam belajar agama, akan tetapi dia sangat perhatian dalam mendidik anaknya. Sehingga lihat, akhirnya anaknya memberikan syafaat kepadanya. Dan lalu malaikat pun menghadap kepada Allah, bagaimana ya Allah? Dijawab oleh Allah yang maha tahu, masukkan orang tadi ke dalam surga bersama anaknya. Lihat, dua kisah yang berbeda. Kira-kira lebih enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama dan kedua? Mau masuk surga? Ternyata tak jadi, lempar ke neraka. Atau yang kedua? Masuk neraka, diselamatkan oleh anaknya ke dalam surga. Lebih enak mana? Lebih enak mana? Dua-duanya tak enak. Lebih enak kita sama-sama langsung masuk surga. Cuma ini ada kisah, artinya kejadian ini mungkin terjadi. Emang macam yang kedua ini enak, dia masuk surga, tapi kan dia dimasak dulu di neraka. Kita tak maulah. Masakan neraka itu bukan masalah ringan. Paling ringannya siksa neraka itu kalau kita letakkan telapak kaki kita di lantainya, kepala kita yang pecah. Panas neraka, tak main-main. Sehingga walaupun dia akhirnya masuk surga, tapi yang jelas dia masuk neraka. Kita tak ingin macam itu. Kita ingin dengan anak kita sama-sama. Kita ingin dengan anak kita bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga kita berkumpul di akhirat dalam kemuliaan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harap. Baik. Sehingga dari kisah inilah, artinya memang ternyata subhanallah, peran kita ini luar biasa. Sehingga makanya Nabi sendiri ketika ada orang bertanya, siapakah orang yang harus aku perbaiki dalam melakukan kebaikan? Ibumu, lihat. Ibu, karena memang ibu punya peranan penting di sini. Karena pendidikan anak, ternyata pendidikan anak ini memang dilakukan bukan hanya ketika anak sudah lahir, bahkan ketika anak di dalam perut, pendidikan itu sudah dimulai. Jadi pendidikan anak itu dimulai ketika anak dalam perut, bahkan dalam memilih pasangan pun itu ternyata adalah cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Memilih pasangan, memilih suami kita, memilih seorang laki-laki memilih istrinya, seorang istri memilih suaminya. Itu ternyata adalah proses dia dalam bagaimana dia mendidik anak. Karena kalau seorang wanita salah di dalam memilih suami pun, ternyata bisa menjadi sebab dia gagal dalam mendidik anaknya. Begitupun sebaliknya. Jadi proses panjang. Dan siapa yang bisa melakukan ini? Yaitu orang-orang yang mau untuk mencari ilmu. Mau untuk belajar. Sehingga menikah itu, ketika ada orang ingin menikah, jangan hanya menikah karena cinta. Tak, cinta itu bikin buta. Cinta itu bikin gila. Gara-gara cinta, hitam jadi putih. Gara-gara cinta, buruk jadi bagus. Jadi kalau sudah cinta itu orang sudah tak bisa lagi berpikir dengan benar. Sehingga cinta itu bukan menikah dibangun atas cinta, tapi cinta dibangun di dalam pernikahan. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Karena orang, jika dia sudah cinta terlebih dahulu, ya, sudah cinta, maka melihat kekurangannya pun dia tutupi. Dikatakan tak bagus. Jadi dia tak bagus, enggak, dia bagus. Dia jelek, enggak, dia handsome. Semua kata sudah tutup matanya. Kenapa? Tertutup dengan kata cinta. Sehingga makanya di dalam syariat Islam itu bukan cinta yang dimulai, tapi pernikahan dulu baru kita bangun cinta di situ. Sehingga karena sudah hati kita ini masih belum terikat dengan cinta, lihat, di dalam memilih pun kita bisa dengan akal kita ini masih berlaku, akal kita masih berfungsi. Kita melihat ada laki-laki, dia mungkin wajah bagus, akan tapi akhlak dia buruk, maka kita boleh katakan tidak, tak sesuai dengan kriteria saya sebagai suami. Karena kalau akhlak dia buruk, bagaimana nanti dia menjadi bapak untuk anak-anak saya, lihat. Tapi kalau sudah cinta, dia kata sudah dengan wajah yang wajahnya yang handsome, sudah tingkah lakunya buruk macam apa, sudah tak nampak lagi di mata dia. Maka didik anak-anak kita ketika akan memasuki pernikahan,
didik anak kita masuki pernikahan dengan kemuliaan seperti yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Cinta dibangun setelahnya. Setelah halal, itu lebih indah. Nah, terus, setelah itu apa? Dan nanti setelah dalam memilih pasangannya adalah proses mendidik. Setelah itu dalam proses kehamilan. Lihat. Proses kehamilan pun ternyata pendidikan anak dimulai. Makanya yang bisa mengerti ini ada ibunda-ibunda yang belajar, yang mencari ilmu. Mungkin pernah dengar tak ibu? Satu apa orang-orang luar, orang barat berkata, jika ingin anak cerdas, sering dengarkan anak ketika seorang ibu ketika hamil disuruh sering dengar musik klasik. Pernah dengar tak teori ini? Jadi kalau lagi hamil suruh banyak suka dengar musik, nanti kata anak cerdas. Memang benar itu teori mereka, karena musik bagi mereka adalah ibadah. Tapi dalam kita beda. Kalau orang Islam ikut teori ini salah. Karena bagi kita bukan musik ibadah. Ibadah kita adalah dengan kita mendengarkan Al-Quran. Sehingga kita mungkin pernah mendengar ada cerita, ada seorang anak laki-laki usia berapa? Usia 3 tahun atau berapa, dia sudah bisa hafal Quran. Ternyata ketika ditanya rahasianya macam mana, ibundanya bercerita, selama ibundanya hamil tidak pernah dia melakukan aktiviti kecuali dia mendengarkan murattal Al-Quran. Lihat, ternyata yang didengar pun masuk ke dalam anaknya. Lihat, jadi apa yang dilakukan ibunda ketika hamil, ternyata itu pun membawa pengaruh untuk anak-anak kita. Ada seorang ibunda kadang ingin dia, dan ini bukan hanya berlaku kepada ibunda, untuk bapaknya juga sama, jihad orang tua dari mulai kehamilan sama-sama menjaga, suami menjaga, istri menjaga, dengan harapan apa? Anaknya menjadi orang mulia. Ini ada orang kata pengen anaknya soleh, tapi selama hamil, Masya Allah, dia senang gibah, dia suka menggunjing, ya. Belum lagi dia kadang paling senang nonton apa? Sini kata di Indonesia kata sinetron. Sini apa? Sama juga. Kita bahasanya sama rupanya. Jadi ada orang ibunda setiap malam dia khusyuk dengarkan sinetron. Dia kata ingin anak soleh, ingin menjadi ulama. Bagaimana dia banyak dia belajar dari ustaz sinetron? Mana di sinetron nanti dia ajarkan macam-macam, ajarkan nipu, ajarkan selingkuh, ajarkan macam-macam. Ada yang belum tentu semuanya baik. Sehingga kadang makanya usaha kita ini loh. Kalau kita ingin menjadikan anak kita adalah orang mulia, maka muliakan diri kita terlebih dahulu. Teringat satu kisah Imam Suyuti. Imam Suyuti itu adalah seorang imam mulia. Dia termasuk yang mengarang tafsir Jalalain, punya karangan tafsir Jalalain. Dikatakan Imam Suyuti itu orang tuanya adalah bukan orang tua yang alim sangat, tak. Akan tetapi orang tuanya pun orang tua yang senang dengan ilmu, senang dengan ulama, senang dengan majelis ilmu. Sampai dikatakan ayahnya Imam Suyuti itu, sebelum Imam Suyuti lahir, ayahnya setiap majelis itu selalu datang dan dia tuh suka belanja beli kitab. Sampai dikatakan Imam Suyuti belum lahir, ternyata ayahnya sudah punya perpustakaan, library itu ya, punya perpustakaan isi kitab-kitab dari para ulama-ulama semua. Padahal ayahnya bukan orang yang alim-alim sangat. Sehingga akhirnya ada orang bertanya kepada ayahnya, untuk apa kau buat macam ni? Beliau cerita, ini aku siapkan untuk anakku. Padahal anaknya belum lahir. Istrinya dia lagi mengandung. Istrinya lagi mengandung, tapi dia disiapkan udah buku perpustakaan untuk anaknya nanti ketika lahir, supaya dia terbiasa dengan ilmu. Sehingga dikatakan Imam Suyuti itu di masa kecilnya, dia masih bayi, dia masih kecil, itu sehari-hari dia diletakkan oleh bapaknya ke perpustakaan yang dibuat olehnya itu. Dibiasakan dengan kitab, dibiasakan dengan ilmu. Sehingga akhirnya benar, Imam Suyuti menjadi orang yang sangat cinta ilmu. Sangat cinta ilmu. Dan menjadi orang yang sangat pintar dalam urusan ilmu. Sampai pernah ditanya, Imam Suyuti ditanya oleh orang, wahai, Imam Suyuti ini menguasai semua bidang ilmu. Sehingga pernah ada orang bertanya, ya Imam, engkau ini menguasai semua ilmu, ada tak ilmu yang engkau tuh tak terlalu faham-faham sangat? Dijawab oleh Imam Suyuti, aku tak terlalu paham matematika. Apa sih ini? Matematika sama? Berhitung. Aku tak terlalu paham matematika. Cuma, maka karena aku tak terlalu paham matematika, aku cuma bisa bikin buku tentang matematika itu hanya 3 jilid saja. Ya. Dia kata dia tak faham, tapi ternyata rupa dia punya karangan cuma sikit gitu. Dia tak fahamnya dia, karena mengasihinya subhanallah lihat. Karena cintanya ayahnya kepada ilmu, Imam Suyuti itu oleh Allah diberikan kemampuan menguasai semua ilmu. Tak ada yang tak bisa.
Ini buah dari mana? Dari jihadnya ayahnya. Ini sekarang kita nih masih kadang punya angan tinggi lah. Kita ingin anak kita jadi orang alim, tapi kita tak pernah dekat dengan ulama. Kita ingin anak kita tuh jadi orang yang senang baca Quran, tapi dari kecil kita kenalkan dia dengan game. Macam mana anak kita nak mau suka baca Quran? Tak bisa dia suka baca Quran. Setiap hari dia dengan game. Sekarang kita lihat budak-budak sekarang, subhanallah. Anak-anak sekarang kita lihat bagaimana mereka tuh sudah dengan apa namanya? Gadget. Dengan gadget. Game sudah di mana-mana. Sampai kadang anak sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Kalau pasal dulu kita, zaman kita masih kecil, kita kalau jumpa dengan orang tua berbicara, tak bisa kita apa macam bertingkah. Biasa orang tua bicara, kita dengarkan. Anak sekarang tak, ibunya ngomong panjang lebar, anaknya sibuk dengan gadgetnya. Ini banyak kita temukan. Tak sedikit kadang dalam acara perkumpulan keluarga, orang tua lagi berbicara, anaknya sibuk di ujung-ujung semuanya, semuanya dengan gadgetnya. Sibuk masing-masing dengan gadget. Menemukan tak macam ini sekarang? Banyak tak macam ini? Saya kadang anak kita lihat, kalau sudah dengan gadget, sudah dia lupa untuk belajar, dia lupa untuk baca Quran, dia lupa untuk, Masya Allah. Ini harus kita sadari, harus kita sesali. Kenapa macam ini? Permainan anak sekarang sudah tak sehat, tak macam dulu. Dulu zaman kita kecil, permainan bagus. Lari-lari sana sini sebagainya. Masih aktiviti dengan badan, sehat. Anak sekarang lihat, masih kecil udah pakai kacamata. Kadang mata dia rosak udah. Karena setiap dari kecil lihat. Ibunya pun macam tu. Sekarang tak payah-payah untuk menghibur anak untuk diam. Kalau zaman dulu kita kecil, masih ingat kalau ada budak nangis, ibunya dia baca solawatan. Salatullah salam sambil berdendang baca solawatan ya. Cuma budak sekarang tak. Dia nangis kasih jajat sama maknya. Maknya sudah, maknya tak payah-payah dia untuk baca solawat atau apa. Jajat saja langsung setelkan apa, video atau apa semua. Sekarang sikit-sikit macam tu, iya tak? Sini sama juga tu tak? Ini kalau di Indonesia macam itu, tak tahu kalau di Malaysia. Sama ternyata. Banyak sama kita ni. Jadi lihat macam tu. Jadi memang sudah macam sudah ada perubahan-perubahan jauh. Masa kecil kita dengan masa anak-anak kita ni sudah beda. Sehingga permainan kecil kita sudah tak kita jumpa saat ini. Sekarang anak-anak semuanya ada dengan game, dengan gadget, dengan elektronik. Yang menjadikan kadang pikiran dia rusak, mata dia rusak. Belum lagi akhirnya dia tak bisa bersosialisasi dengan orang. Dia tak bisa bercakap dengan orang banyak. Sehingga kadang ada banyak anak tak kenal lagi dengan bibinya, dengan pamannya. Dia paling-paling jumpa-jumpa hanya sesaat berbicara, saat-saat dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Berarti ini kesalahan siapa? Kesalahan kita orang tua. Sehingga penting kita buat perubahan. Mau kita bawa kemana anak kita? Ingin kita jadikan apa anak kita? Apakah akan kita jadikan dia anak dunia? Atau ingin kita istimewakan dia menjadi anak akhirat? Karena lihat, anak, jika benar kita di dalam mendidiknya, anak bisa membawa syafaat untuk orang tuanya. Ini yang harus kita fahamkan. Dan berapa banyak kesalahan di dalam mendidik anak akan membawa musibah bagi orang tuanya. Ketika anak durhaka, dia tak lagi kenal Allah, durhaka dengan orang tuanya. Lihat, orang tua yang akan susah. Berapa banyak orang tua menangis padahal dia punya harta, tapi ternyata dia tak bisa bahagia karena dia telah salah di dalam mendidik anaknya. Subhanallah. Maka dari itulah kita belajar bagaimana agar kita bisa menjadi ibunda-ibunda yang istimewa. Dan kadang menjadi ibunda istimewa, lihat, harus bertentangan dengan keinginan kita. Macam ibunda Syafi'i tadi. Kalau kata hati ingin selalu bersama anak, ingin selalu peluk anak. Apalagi Imam Syafi'i itu anak yatim, ibunda Imam Syafi'i tak punya siapa-siapa lagi. Hanya Imam Syafi'i. Keinginan ibunda adalah selalu dekat dengan anaknya. Tapi lihat, dia lawan hawa nafsunya. Dia tundukkan hawa nafsunya. Dia tahu ini pertemuan sesaat, pertemuan istimewa, pertemuan abadi nanti di akhirat. Sehingga lihat keinginannya, dia tahu kalau anaknya dipegang olehnya sendiri, ya, kalau dia hanya dia mendidik anaknya sendiri dengan tangannya, dia tak akan mampu menjadikan anaknya anak istimewa. Sehingga perlu dia titipkan kepada ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang mulia, agar anaknya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi kita pun harus paham. Sekarang bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita punya kemampuan untuk itu? Apa kita punya kemampuan untuk mendidik anak-anak kita? Harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Jika ternyata kita ini masih belum mampu, maka jangan malu untuk kita meminta tolong kepada orang lain. Macam kita sendiri, kita ada pesantren.
Kita punya banyak anak santri. Saya terus terang, saya kalau ajarkan anak santri saya sabar. Dia tak faham, saya jelaskan lagi pelan-pelan. Tapi kalau giliran saya ajarkan anak saya seorang, susah saya sabar. Jadi kadang kita gampang marah. Dia tak faham sekali, kita dah naik darah. Maksudnya akhirnya apa? Untuk ajarkan anak saya tak bisa. Nanti dia nangis kalau belajar sama saya. Dia setiap belajar sama saya, dia nangis terus. Akhirnya sudahlah, kata kita sudah, saya tak bagus kalau mengajarkan anak seorang. Saya minta tolong orang lain. Saya minta tolong orang lain. Dan saya ajari anak saya untuk hormat kepada orang yang mengajarkan dia. Bahkan walaupun itu santri kita sendiri, anak murid kita sendiri, kita ajarkan anak kita untuk muliakan anak. Walaupun ibarat ini anak murid, tapi anak saya tak boleh kurang ajar kepada anak murid. Kenapa? Saya butuh, karena dia mengajarkan ilmu kepada anak saya. Harus macam itu. Dan kita pun harus ajarkan anak kita. Kalau memang kita merasa tak punya kemampuan untuk mengajar anak kita seorang, maka ajak orang lain, kita minta tolong kepada orang lain untuk menjadi pendidik bagi anak kita. Tapi ingat, jangan sampai kita menjadikan anak kita nanti merendahkan. Karena pasal, mohon maaf, kadang ada sebagian orang yang punya banyak duit, dia rasa mudah panggil guru ke rumahnya. Dia mudah panggil guru ke rumahnya, dia bayar orang itu dengan duit, guru-guru tadi dengan duit. Akhirnya lihat, dia kurang ajarkan anaknya untuk hormat kepada gurunya. Benar anaknya belajar macam-macam ilmu ini, ilmu itu. Akan tapi anaknya tak punya akhlak karena dia kurang ajar kepada guru. Maka jangan sampai macam itu. Kalau ada orang ternyata membantu anak kita untuk belajar ilmu agama atau ilmu apapun, ajari anak kita untuk hormat kepadanya. Walaupun kita yang membayar orang tersebut. Sampai dikatakan Imam Abu Hanifah pernah membayar guru mengaji anaknya. Guru mengaji anaknya dibayar oleh Imam Abu Hanifah itu dengan 1000 dirham. 1000 dirham itu duit sekarang. Berapa dirham? Berapa? 1 dirham berapa di sini di Malaysia? Kalau di Indonesia 1 dirham itu zaman berapa tahun yang lalu itu 80 ribu. 80 ribu rupiah. Itu kalau kalikan 1000 itu berapa? 80 juta. 80 juta rupiah, tak tahu kita Malaysia-nya berapa nilai. Yang jelas bukan duit sikit. Duit besar. Akhirnya guru anaknya itu sampai, dia sampai tak terima. Ya Imam, katanya, kenapa kau beri aku uang sebegitu banyak? Aku cuma mengajarkan anakmu Al-Fatihah, dia bilang. Aku cuma ajarkan sedikit, aku belum ajarkan banyak kepada anakmu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau seandainya aku punya uang lebih banyak lagi, akan aku berikan, karena engkau telah ajarkan anakku Ummul Kitab. Ya. Ajarkan anaknya Al-Fatihah dimuliakan oleh Imam Abu Hanifah. Bukan ini masalah, karena sekarang lihat berapa banyak ilmu agama sekarang direndahkan. Orang bisa bayar mahal untuk anaknya belajar komputer, matematika dan pelajaran-pelajaran umum lainnya, tapi kadang untuk belajar mengajarkan anak ngaji orang kadang merendahkan. Ini harus kita rubah. Artinya orang yang mendidik anak kita agama itu harus lebih kita muliakan. Kenapa? Karena orang tersebut mengajarkan anak kita keselamatan dia nanti di akhirat. Dan kita pun harus memuliakan dia. Ya. Jadi ini, nah kalau ternyata kita merasa mampu, maka ayo. Memang dan bagaimana cara agar kita mampu? Kita pun harus belajar terlebih dahulu. Pernah kita mendengar satu kisah yang diceritakan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Ada seorang ibunda datang kepada beliau atau kepada seorang syekh, saya lupa. Hanya kisahnya tuh ada seorang ibunda datang kepada seorang, anggap saja datang kepada beliau ya. Habib, anak saya, suami saya, dia dapat kerja di negeri orang kafir. Anggaplah kita ambil Amerika ke apa. Dia kerja di sana. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya anak kecil, saya punya budak kecil. Kalau saya ikut suami saya takut bagaimana nanti akhlak anak saya, akidah anak saya. Karena saya tinggal di negeri orang kafir, saya takut anak saya tak kuat nanti dengan pergaulan, lingkungan yang ada di sana. Tapi kalau saya lepas suami saya kerja di sana, saya khawatir dengan suami saya. Karena fitnahnya besar. Di sana orang berzina, orang melakukan kemaksiatan tak ada malu. Macam kalau di negeri-negeri kafir kan macam itu. Orang melakukan, orang buka aurat, orang melakukan hal-hal yang tak pantas pun umum, di pinggir jalan pun mereka biasa. Akhirnya apa kata Habib Al-Jufri yang menceritakan, akhirnya wanita tadi diberikan nasihat, kau ikut suamimu. Lalu wanita tadi berkata, lalu bagaimana dengan anak saya Habib, katanya, bagaimana anak saya takut, di sana negeri kafir, mungkin saya tak jumpa pendidikan agama di sana. Akhirnya lihat Al-Habib Ali Al-Jufri saat itu memberikan nasihat untuk anakmu, ya.
Kuncinya satu. Apa ya Habib? Kenalkan dia dengan Rasulullah. Kenalkan dia dengan Rasulullah. Akhirnya si ibunda ini pulang ke rumah. Dia berpikir, dia dikasih tugas mengenalkan anaknya tentang Rasulullah. Bagaimana dia bisa mengenalkan Rasulullah jika dia tak kenal? Sehingga akhirnya apa? Ibunda tadi, ya, karena ingin mengenalkan anaknya kepada Rasulullah, maka dia mewajibkan dirinya untuk kenal Rasulullah terlebih dahulu. Mungkin dia selama ini kenal Rasulullah, ya, hanya Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi, Nabi terakhir, utusan Allah, Nabi kita. Tapi dia tak kenal jauh tentang Rasulullah. Dia tak tahu siapa kakek-kakeknya Rasulullah. Dia belum menceritakan bagaimana kehidupan masa kecilnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi. Semua belum, dia belum tahu banyak. Dia hanya tahu secara garis besar saja bahwa Nabi adalah Nabi kita, Nabi terakhir, bapaknya bernama Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Dia belum tahu banyak. Sehingga akhirnya ketika gurunya tadi memberikan nasihat kepadanya agar mengenalkan anaknya kepada Rasulullah, maka dia memahamkan pada dirinya sendiri, dia tak akan mampu mengenalkan anaknya kepada Rasulullah kecuali dia kenal terlebih dahulu kepada Rasulullah. Sehingga mulai dia membaca tentang Rasulullah. Dia baca semua tentang Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana Nabi mendidik anaknya, bagaimana kedekatan Nabi dengan putri-putrinya, bagaimana perilaku Nabi dengan orang fakir, bagaimana Nabi dengan anak kecil, semua dibaca oleh beliau. Sehingga akhirnya lihat, ketika pemahaman kepada Rasulullah sudah semakin masuk ke dalam hatinya, ketika anak sudah mulai diajak berbicara, dia tak pernah mengajarkan anaknya kecuali sedikit, setiap dia berbicara dia ucapkan Rasulullah. Dia diajarkan anaknya makan dengan kanan, tangan kanan. Dan ini biasa pendidikan kita, nak pakai makan pakai tangan kanan. Tapi biasa kita hanya berhenti di situ saja. Tapi ternyata tak, ibunda tadi karena dikenal Rasulullah, dia selalu sambungkan, nak makan pakai tangan kanan seperti Rasulullah, seperti nabimu. Ya. Dia selalu berkata, nak makan dengan tangan kanan seperti nabimu. Nak, seringlah engkau tersenyum seperti nabimu. Nak, yang baiklah dengan anak kecil seperti nabimu. Nak, yang hormat kepada orang besar seperti nabimu. Setiap saat diajarkan anaknya, nabimu, nabimu, nabimu. Lihat, sehingga anaknya ini hidup sudah dengan Rasulullah dari mulai kecil. Tak lagi dia berjalan kecuali dia ingat bahwa seperti inilah jalannya nabinya, Nabi Muhammad SAW. Pendidikan dari siapa? Ibundanya. Sehingga akhirnya dikisahkan ketika akhirnya anak ini sudah mulai masuk tadika. Setiap anaknya sudah mulai masuk tadika. Dia ini, anak ini ada guru anak tadi ini. Dia sekolah bukan di sekolah muslim, sekolah umum, campur. Ada gurunya yang masih seorang kafir, seorang wanita yang bukan muslimah. Dia heran melihat budak kecil ini. Dia beda dari yang lainnya. Kalau budak kecil yang lain, tingkahnya luar biasa. Ini anak baik, santun, dengan guru bagus, dengan kawan bagus, kalau ngomong bagus, lembut. Ini guru ini udah macam ada interesting. Dia tertarik, ini anak ini macam beda. Dan juga menjadi unik, kenapa? Karena setiap anaknya ini sekolah, pergi-pergi sekolah, dia selalu bawa bekal dua. Dia bawa bekal dua. Tapi guru itu selalu lihat, budak ini cuma makan satu saja. Yang satu itu macam tak dimakan. Dia cuma mengambil satu, udah. Akhirnya guru ini lama-lama bingung. Kenapa dia bawa dua kalau ternyata dia ambil satu? Akhirnya bertanya, nah, ibu lihat kau selalu bawa dua bekal. Tapi kau selalu makan satu. Untuk apa kau bawa dua jika hanya kau makan satu? Budak tadi pun menjawab, kau ibu, katanya, yang ini adalah bekalku. Yang satu ini, aku siapkan jika ada temanku yang lupa untuk membawa bekal. Jadi dia ini rupanya bukan untuk dia. Dia jaga-jaga. Siapa tahu ada temannya lupa bawa bekal, maka dia bisa kasihkan makanan tadi. Ini guru dia peranjat, ya. Siapa yang ajarkan kau? Kata ibuku, seperti inilah ajaran nabiku. Lihat, nabiku. Akhirnya guru pun ketika mengajar di kelas, budak-budak diribut semuanya. Ada satu anak, dia kata ucapan tak pantas dengan gurunya. Akhirnya anak yang soleh tadi, dia dekat kepada kawan yang tadi kata ucapan tak bagus. Dia pegang tangannya, dikasihkan nasihat, dia bisik-bisik di kuping kawannya tadi. Tiba-tiba kawannya tadi malu, merasa malu, lalu tak bersuara, tak berkata macam-macam lagi dengan gurunya. Guru ini pun merasa, ini aku lagi sampaikan budak ini. Hanya dipanggil selesai, apa yang kau sampaikan pada kawan kau tadi? Aku hanya katakan kepada kawanku, tak bagus kepada guru macam itu. Nabiku tak pernah mengajarkan hal macam itu. Nabiku lagi disebut. Akhirnya guru ini merasa penasaran, Nabi kau itu siapa? Nabiku Nabi Muhammad, dia bilang. Siapa yang ajarkan kau macam ini? Ibuku, lihat.
ibuku diajarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pun guru tadi pun merasa ada sentuhan di hatinya. Ini anak kenapa? Dia begitu idola, begitu cinta dengan Nabi dia. Pendidikan dari ibunda, akhirnya ingin berkenalan dengan ibundanya. Akhirnya berkenalanlah guru tadi dengan ibundanya. Dan subhanallah, Allah sampaikan hidayah. Allah jadikan dia akhirnya menjadi seorang muslimah. Siapa yang menjadikan sadar? Anak kecil. Anak kecil yang bagaimana? Anak kecil yang berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kadang suka lupa. Kita seringkali ajarkan anak kita hal baik, tapi tak pernah kita sambungkan dia dengan Nabi kita. Kita ajarkan dia nak makan pakai tangan kanan, tapi kita stop sampai situ. Nak baca bismillah. Paling kita tambahkan, nanti kalau tak baca bismillah dimakan makan sama setan, itu saja. Kita lupakan Nabi kita. Tak kita sebutkan di akhir nih. Tak kita kenalkan bahwa itu pendidikan Nabi kita. Nak, jangan berdiri kalau makan, tak bagus. Itu saja. Lihat, ini kadang kita lupa. Padahal seharusnya kalau kita ingin anak kita kenal Nabi sedikit-sedikit, sambungkan hal kecil, makan macam berdiri. Nak, Rasulullah tak suka. Nak, jangan pakai tangan kiri. Bukan macam itu yang diajarkan Nabi kita. Nak, baca bismillah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Lihat. Ini kalau akhlak ini, coba, dari hal-hal kecil, kalau kita kenalkan kepada anak kita, lihat hati anak kita akan sambung dengan Nabi Muhammad. Dan bukan hanya itu, dari pendidikan ini akan mendatangkan rahmat. Karena banyaknya disebut nama Nabi Muhammad akan menurunkan rahmat. Karena Fudail bin Iyad berkata, "Inna dzikir salihin tatanazzalur rahmah." Di saat disebut nama orang soleh, rahmat akan Allah turunkan. Bagaimana jika kita sebut adalah pemimpinnya orang soleh, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebut nama beliau di rumah kita. Sering sebut nama mereka. Di saat anak kita sakit, jangan hanya nak, ayo cepat kita pergi berobat, kita pergi dokter. Tak cukup dengan itu. Berikan, ajarkan dia sabar. Nak, sabar. Sakit memang tak sedap. Tapi kata Nabi kita sakit, pernah sakit lebih berat lagi. Ceritakan bagaimana Nabi Muhammad harus menanggung sakit menjelang ajalnya. Bagaimana Nabi sampai panas badannya tinggi. Sampai dikatakan Nabi itu pada waktu panas tinggi itu begitu letakkan pakaian basah pun langsung kering di kepala Nabi. Saking panasnya kepala Nabi. Tapi Nabi selalu tersenyum. Ajari. Supaya anak kita ada sambung terus dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah tugas kita para ibunda. Tugas kita para ibunda. Bagaimana kita, berapa banyak kita kenal dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan sudah berapa banyak yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Berapa sering telinga anak kita mendengar Nabi Muhammad disebut di telinga dia. Di rumah kita. Ini harus menjadi tugas bagi kita semua. Karena kita ingin anak kita menjadi anak-anak akhirat. Kita ingin anak kita menjadi orang yang bisa memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Satu kebahagiaan ibu, jika ternyata anak kita dilihat oleh Rasulullah SAW. Jika kita pernah bangga, anak kita punya prestasi. Ketika dia di sekolah, dia dapat juara satu. Dia dapat nilai paling tinggi di antara kawan. Kita bangga. Tapi ketahuilah, kebanggaan itu tak ada apa-apanya dengan kebanggaan yang akan kita rasakan jika anak kita dimuliakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad nanti di akhirat. Kebanggaan yang tak ada nilainya. Kebanggaan yang harus kita rindu. Sebangga-bangganya kita dengan anak kita di dunia tidak akan bisa sebanding dengan kebanggaan di saat anak kita memberikan orang tuanya mahkota karena anak kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus menjadi harapan, impian, kerinduan bagi kita semua sehingga nanti kita semakin belajar, belajar dan belajar bagaimana agar kita bisa mendidik anak kita agar mereka menjadi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ibunda yang dimuliakan Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, jika ingin ada yang ditanyakan, jika kami bisa menjawab, kami akan menjawab. Jika tak bisa, mungkin bisa tanyakan kepada Buya. Kata tadi nanti siang Buya ada di sini juga. Karena saya pun murid Buya juga. Sebelum saya jadi istrinya, saya murid beliau. Sampai sekarang pun saya masih belajar dengan Buya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab.
baik. Okey. Ada empat orang sampai. Boleh. Boleh. Baik. Baik, jika kita terlanjur anak kita sudah suka dengan game, dia suka dengan ya hal-hal yang tak ada kaitannya dengan agama, bagaimana macam mana kita punya cara untuk menarik dia? Artinya tak ada kata terlambat. Untuk kita berubah tu tak ada kata terlambat. Dan cara untuk merubah seseorang itu dimulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu. Ya. Sebelum kita ajarkan anak kita, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai bisa ada perubahan baik, kita ada sudah perubahan lebih bagus lagi ya. Mulai nanti sedikit demi sedikit, apa yang tak bagus di anak kita, mulai kita cuba ada perubahan. Misal anak kita mungkin suka lihat tonton apa ya, macam kartun, dia suka lihat-lihat filem. Mungkin kita rubahlah. Adik sekarang dia kartun apa? Oh, dia suka kartun Zero Hero. Dia suka Batman atau mungkin yang tak ada nilai agamanya. Mungkin sikit-sikit kita rubah, kenalkan dia. Adik sekarang banyak kartun-kartun Islami, sedikit kita alihkan. Minimal mungkin dia belum suka sangat, tapi pelan-pelan ini bagus sayang. Ini pendidikannya dan kita melihatlah bersama dia sambil kita ajak dia berbicara, ajak dia bercakap ya. Kita ini bagus, lihat ini yang diajarkan Nabi dan sebagainya. Mulai sedikit demi sedikit. Mungkin dia tak bisa langsung spontan suka. Mungkin dia akan berkata, "Ah, tak bagus, tak ada macam ini, tak sedap, tak seru, tak macam." Tak apa, jangan kita menyerah dengan satu kali dia menolak. Cuba lagi, karena ini kesalahan kita, maka kita harus merubah. Dan mungkin juga di saat kita ada kesempatan, kita ada macam dia ada macam kesempatan untuk ikut majlis bersama kita, ajak dia ke majlis. Ajak dia ke majlis. Jangan biarkan anak kita selalu di rumah. Oh, nanti susah kalau bawa dia ribut, kita tak bisa konsentrasi. Tak apa, biarkan dia datang ke majlis. Dan bikin suasana majlis itu suasana yang menyenangkan bagi dia. Artinya kalau kita ajak dia, ya, mungkin kita bawa apa yang dia suka dulu. Mungkin ya belum bisa tinggalkan gadget, ya boleh, tapi nanti tak usah sering-sering ya. Lihatnya sekejap saja. Kita buat ada perjanjian dululah sebelum kita berangkat. Dan mungkin kita bawa makanan-makanan yang dia suka. Pasal dulu kita ingat waktu anak-anak kita masih kecil sangat tuh, kita kalau hadir majlis di masjid atau apa, kita macam orang pindah rumah. Semua kita bawa. Karena kita ingin mereka tuh nyaman. Kue kita bawa, hanya tak boleh kita bikin sampah lah. Cuma nanti kita bawa tempat ini untuk jaga kebersihan pun iya. Hanya kita ingin anak kita tuh merasa nyaman di majlis. Jangan kita tuh karena ketika bawa anak kita di majlis, kita terlalu kasar. Jangan ribut. Kita tekankan dia ribut, kita marah. Jangan boleh ribut, malu sama ustaz. Akhirnya anak kita tuh mau datang majlis, enggak sedap. Kenapa? Dia selalu ingat dimarah-marah terus di majlis. Maka jangan buat majlis itu tak indah untuk anak kita. Biarkan dia datang, walaupun mungkin dia bermain di luar, tak apa. Yang penting dia biasa dengan suasana majlis, dia biasa lihat orang mengaji, dia mulai biasa melihat ustaz yang mengajar. Ini akan ada ruh, mungkin anak kita secara akal belum sampai, tapi ruh dia akan kebagian. Karena Nabi menjanjikan kalau sudah ada orang berkumpul di majlis, semuanya akan diberikan rahmat. Malaikat menaungi, melebarkan sayapnya untuk semua yang di majlis. Ada orang tua kita pun yang sudah tak bisa mendengar misalnya. Kita punya orang tua sudah berumur ya. Dia berumur tua, dia tak bisa mendengar, tapi dia bisa jalan. Ajak. Atau kalau dia pakai kursi roda, apa kursi roda? Kereta ya, kereta roda itu. Bawa aja tak apa. Asalkan dia apa? Rohnya. Walaupun ke telinga dia tak bisa sampai, mungkin dia di majlis tidur. Tak apa. Yang penting dia duduk di sini, ada roh yang bisa diberi, ada sir insyaallah, ada roh yang bisa diturunkan di sini. Ada kebaikan, ada rahmat. Dengan harapan apa? Supaya orang tua kita, kalau ternyata subhanallah, Allah panggil dia dalam keadaan husnul khatimah, maka jangan dilupakan. Jadi anak kecil itu jangan sampai kita ini tak mau membawa anak kecil di dalam tempat-tempat mulia. Walaupun mungkin dia tidak tinggal di sini, mungkin karena di sini semua orang tak suka kalau anak kecil nanti ramai dan sebagainya. Tak apa dia main di luar. Beri dia mainan, mainan yang aman, mainan yang bagus, mainan yang sehat ya. Minimal dia terbiasa. Minimal dia terbiasa. Setelah itu apa? Nanti kita sambil pulang, kita pulang di kereta, kita bercakap-cakap dengan dia. Nah, tadi ustaz cerita bagus. Cerita apa, Mak? Ah, ceritakan dengan bahasa yang dia pahami. Tadi ustaz cerita ternyata macam. Jadi bikin dia tuh senang dengan obrolan kita. Jadi jangan sampai di kereta tuh diam aja. Nah, kita sibuk dengan jajetnya, emaknya sibuk aja ngomong dengan hanya dengan bapaknya atau mungkin diam semuanya. Jadi suasana majlis itu tak dihidupkan di rumah kita. Jadi biasakan kita dapat di majlis, kita bagi sedikit demi sedikit.
Nak tadi dapat cerita, misal di majlis biasa kan ada cerita, ada kisahnya. Misalnya tadi macam kita ceritakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ternyata ceritanya macam ini. Lihat, satu cerita. Besok lagi datang lagi, nak sini. Ibu ni senang tadi dapat di majlis cerita lagi. Biasakan dia terus. Subhanallah. Itu termasuk cara. Belum lagi apa? Ketika kita setelah berwudu, ya, setelah berwudu, itu biasakan mungkin setelah kita selesai berwudu, ketika kita melihat anak kita, ambil anak kita, peluk dia, usapkan air wudu kita di kepalanya, sambil kita doa, ya Allah, semoga jadi anak soleh yang cinta Rasulullah. Perdengarkan doa kita di telinga dia, biar dia tahu anak kita tuh bagaimana harapan kita sebagai orang tua. Begitupun salat, jangan jadikan kebersamaan kita dengan anak kita hanya waktu makan saja, tak. Kebersamaan yang paling penting adalah ketika sholat. Jangan sholat di rumah, jangan ada yang sholat di rumah kita kecuali berjamaah. Jadikan itu syarat. Tak ada yang boleh sholat kecuali berjamaah. Anak kita tak boleh sholat kecuali berjamaah. Itu wajib kan? Karena apa? Suasana berjamaah itu ada nilainya. Ada kebersamaan indah, melebihi kebersamaan ketika orang makan bersama. Karena yang mengikat adalah Allah. Jadi kalau hal-hal mulia itu lakukan dengan berjamaah. Baca Quran pun, nak. Baca Quran sini ya sama-sama sama mak. Tadi kau diajarkan apa di sekolah, ayo baca. Ibu baca, kau baca. Sama-sama baca. Televisi matikan. Game letakkan. HP simpan. Jadi itu, setelah sholat ya. Setelah sholat, itu suasana sholat tuh hati itu ada kelembutan. Ada kelembutan setelah kita sholat. Sambil kita baca zikir, nanti kita doa sambil peluk anak kita. Dengarkan dia doa kita. Apa doa kita? Ya Allah, semoga dia menjadi anak yang cinta Rasulullah. Semoga akhlaknya mengikuti Rasulullah. Sebut di telinga dia. Biarkan hati dia tuh tersentuh dengan doa-doa kita. Tak apa, jangan diam-diam doa diam aja. Anak tak dengar apa-apa. Sebut, jadi seringkan anak kita dengar hal-hal macam itu. Ini usaha cara kita untuk menarik dia sedikit demi sedikit. Sampai nanti pelan-pelan mulai kita buat aturan untuk gadget dia. Mungkin nak pegang gadget tak boleh terlalu sering ya. Mungkin karena mata kau nanti bisa rusak. Tontonan dia pun kita lihat. Gadgetnya apa yang disimpan? Video apa yang disimpan? Jangan sampai nanti anak kita menyimpan video-video yang tak seronok, yang tak pantas. Artinya kita harus bisa lihat. Karena hati-hati yang diberikan oleh kita untuk anak kita ada tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memberikan anak kita gadget ternyata digunakan untuk bermaksiat, lihat, sebelum anak kita yang dihukum, orang tuanya akan dihukum terlebih dahulu kepada Allah. Jadi semua yang kita berikan itu ada akan ditanya. Macam kita berikan kepada anak kita motorcycle misalnya, atau kendaraan atau apa saja, maka jadikan itu hal yang menjadi sebab mereka mulia dan kita juga mulia. Kalau sampai kita berikan, misal seorang tua memberikan anaknya kereta, ternyata dengan keretanya dia bermaksiat, dia akhirnya main dengan laki-laki atau dia main dengan perempuan, lihat. Dia bermaksiat dengan kereta yang kita pakai, maka lihat, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum anak kita dihukum, akan kita dihukum terlebih dahulu karena kita memberikan kepada anak kita sesuatu yang menjadikan dia melanggar Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jangan sampai sayang kita kepada anak itu menjadikan mereka itu salah langkah. Macam televisi, janganlah letak televisi di dalam kamar. Kalau misal anak kita ingin melihat televisi, maka biarkan sama-sama. Artinya masih ada kontrol. Ini sekarang kadang subhanallah ada banyak orang tua yang kebanyakan duit. Jadi anaknya tuh kamarnya luar biasa. Ada televisi sendiri, ada DVD sendiri, WiFi pun pasang sendiri. So itu apa? Gadgetnya lebih bagus dari maknya. Maknya gadget paling bisa WhatsApp saja. Anaknya bisa kemana-mana. Belum apa lagi, belum cukup nanti game pun ada di kamar dia. Subhanallah. Udah gitu nanti sholat tak pernah ditanya. Sehingga kadang-kadang udah sholat udah, padahal anaknya lagi main game. Mak pun sudah katakan udah pun udah puas. Mana bisa gitu? Rusak anak kita kalau kita macam itu. Jadi jangan sampai anak kita tuh senang di kamar, lebih senang di kamar daripada berkumpul dengan orang tuanya. Jadi kan berkumpul dengan orang tua tuh ada makna bagi anak. Jadi kan anak tuh senang di saat dia ada suasana kumpul dengan orang tua, jalan dengan orang tua, duduk dengan orang tua. Karena kita bisa menghidupkan suasana indah. Jadi kalau sampai anak kita lebih senang diam di kamar daripada duduk dengan maknya, berarti kita kalah dan salah di dalam mendidik. Ayo kita rubah. Jadi ini, jadikan suasana berkumpulan keluarga itu indah. Dan terutama berkumpul setelah salat. Karena setelah sholat tuh hati lembut, sehingga nasihat sedikit demi sedikit, ya, nasihat sedikit demi sedikit kita masukkan itu mudah. Jadi menasihati anak pun jangan ambil waktu khusus.
Maksudnya jangan terlalu resmi kita kalau ingin berikan nasihat anak. Jangan anak suruh duduk, nak sini sini, mak mau ngomong. Akhirnya kita nasihatkan anak kita satu jam, bosan anak kita. Jadi kalau ingin berikan nasihat kepada anak, ambil waktu santai, ambil waktu senang. Sambil jalan, ya, naik kereta, kita ngobrol. Nak, bagaimana nanti kau? Mak tu pengen kau tu bisa belajar baca Quran. Mak tu pengen. Dengan bahasa-bahasa sederhana, bukan bahasa memarahi dia. Bukan bahasa terus keras dengan dia, tak? Terus waktu kita apa kumpul sambil makan atau bagaimana, ajak obrolan senang dengan anak. Urusan bagaimana nanti akhirat dia. Dari situlah, nanti sedikit demi sedikit, kedekatan kita dengan anak akan membuahkan anak kita semakin ada perubahan lembut dan dia lebih dekat dengan kita, maka lebih mudah kita untuk mengarahkan anak kita. Jadi cara kita untuk berdakwah itu ambil hatinya dulu. Senangkan anak kita dulu. Baru nanti setelah itu kita memberikan nasihat-nasihat sedikit demi sedikit, semoga itu menjadi nasihat bisa menjadi sebab anak kita lebih baik lagi menjadi anak soleh-solehah, semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hak manusia dengan hak Allah, bedanya. Baik. Bagaimana kita taat pada Allah, terus agar bagaimana kita ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kepada suami tak ada pertentangan lah, intinya begitu ya. Okey. La ta'ata bi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi kunci. Ya. Dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tidak akan pernah bertentangan dengan cinta kita kepada suami, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada orang tua. Tidak akan pernah berbeda. Karena jadi intinya gitu, kalau kita ingin mencintai suami kita, maka jangan mencintai suami kita kecuali dibangun kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta ke suami kita kecuali kita cinta karena apa yang diajarkan, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian orang salah memahami bagaimana cinta kepada Allah, cinta Rasulullah. Karena biasa kita sering mendengar bahwa kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah, melebihi cinta kita kepada semuanya. Melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak, melebihi cinta kepada suami. Sehingga kadang orang bingung bagaimana cara melaksanakannya. Ketahuilah, kita tegaskan sekali, tidak akan ada pertentangan. Karena cinta Allah, ya, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah ini akan selalu sejalan. Maksudnya bagaimana? Bagaimana cara kita mencintai Allah? Ya, sekarang saya ini, saya tinggal dengan suami, saya punya anak, saya cinta dengan anak dan suami saya. Saya bingung bagaimana cara saya menyambungkan, bagaimana agar cinta saya kepada suami dan anak tak melebihi cinta saya kepada Allah. Maka yang harus kita fahami, kita kenali dulu bagaimana cara mencintai Allah. Mencintai Allah itu caranya adalah dengan kita menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Artinya kita kenali dulu syariat kita. Mencintai Nabi pun, lihat. Mencintai Nabi pun harus kita cinta dengan cinta yang benar. Dan lihat, Nabi itu tak pernah mengajarkan kita durhaka kepada orang tua. Nabi tak pernah mengajarkan seorang istri durhaka kepada suaminya. Nabi tak pernah ajarkan kita untuk tidak perhatian kepada anak-anak kita. Ambil contoh satu kisah, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, tapi dia tak bisa disebut sebagai seorang sahabat. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu punya syarat. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan melihat Nabi. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tak pernah bisa melihat Nabi. Kenapa tak pernah melihat Nabi?
Bukan dia tak cinta dengan Nabi. Dia sangat cinta dengan Nabi. Sangat cinta. Sampai dikatakan Uwais Al-Qarni itu orang yang sangat cinta Nabi. Sehingga pernah waktu beliau mendengar bahwa Nabi itu pernah waktu perang Uhud dilempar dengan batu sampai geraham Nabi dipatah. Uwais Al-Qarni begitu mendengar kabar itu, dia ambil batu, dia pukulkan ke geraham dia. Dia ingin merasakan sakit yang dirasakan oleh Nabi. Walaupun itu sebenarnya tak boleh. Cuma dia melakukan karena tanpa sadar, saking cinta dia dengan Nabi. Jadi kalau ada orang berkata, apakah Uwais Al-Qarni tidak cinta Nabi? Tak, dia sangat cinta kepada Nabi. Lalu kenapa dia tak mau bertemu dengan Nabi? Dia sangat ingin bertemu Nabi. Tapi kenapa? Dia punya ibunda. Dia punya ibunda yang tak bisa ditinggal. Tempat dia jauh dengan Nabi. Sehingga akhirnya kerinduan kepada Nabi itu menjadikan beliau itu sering menangis. Dia ingin bertemu Nabi tapi tak tega meninggalkan ibundanya. Sehingga akhirnya ibundanya pun faham, mungkin dengan anaknya ini rindu dengan Nabi. Ibundanya suatu hari memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni untuk datang kepada Rasulullah di Madinah. Perjalanan panjang. Dan Uwais Al-Qarni lihat ketika dapat izin dari ibundanya untuk pergi kepada Rasulullah, disiapkan siapa yang menjaga ibundanya selama dia pergi, dipikirkan semuanya. Lalu ibundanya berpesan sebelum dia pergi, "Wahai Uwais, jika kau telah sampai di Madinah, cepat pulang. Jika sampai di Madinah, cepat pulang." Akhirnya Uwais Al-Qarni pun menempuh perjalanan. Pergi ke Madinah itu perjalanan panjang tapi tak dirasa. Kenapa? Saking rindunya dia dengan Nabi Muhammad. Dia sudah tak sabar ingin berjumpa melihat wajah Nabi. Ternyata subhanallah, begitu sampai di kota Madinah, harapan untuk melihat wajah Nabi tak terpenuhi. Kenapa? Nabi waktu itu tak ada di Madinah. Nabi rupanya sedang perang ya di kota perang Khaibar kalau tidak salah. Itu untuk memberantas orang-orang Yahudi saat itu. Sehingga Nabi tak ada di tempat. Lihat, coba kita bayangkan, kita sudah tempuh perjalanan panjang, ingin bertemu seseorang. Kalau turutkan hati ya, turutkan hati, secara akal pun ya, sudah perjalanan panjang, misalnya sampai perjalanan dulu tak macam sekarang. Sekarang ada macam pakai pesawat, airplane sebagainya, banyak-banyak cara. Dulu jalan kaki, dan Uwais Al-Qarni bukan orang kaya, jalan kaki dia. Menempuh perjalanan itu berhari-hari, mungkin berbulan pun tak tahu. Lihat, kalau orang rasanya kalau nurutkan hawa nafsu sudah tak jumpa, dia pasti tunggu kan? Dia pasti tunggu. Sayang, saya sudah jauh-jauh datang ke Madinah, kalau tak jumpa rugi. Lihat, hawa nafsu akan berkata begitu. Tapi tiba-tiba Uwais Al-Qarni ingat pesan ibundanya, kalau sudah sampai Madinah cepat pulang ya nak. Lihat. Ibundanya pesan sampai di Madinah cepat pulang. Sehingga akhirnya Uwais Al-Qarni itu melawan hawa nafsunya yang ingin bertemu Nabi. Setelah melihat Nabi tak ada di rumahnya, Uwais Al-Qarni teringat lagi dengan pesan ibundanya untuk cepat pulang. Maka dia subhanallah dengan menangis dia pulang ke rumahnya. Dengan menangis dia pulang ke rumahnya, kenapa? Memenuhi pesan dari ibundanya. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah setelah pulang dari perang bertanya kepada Aisyah. "Ya Aisyah, adakah tamu yang mencariku?" "Ada ya Rasulullah." Seorang laki-laki yang bernama Uwais. "Wahai Aisyah," kata Rasulullah, "ketailah, huwa min ahli sama." Dikatakan dia itu ahli langit, bukan ahli bumi. Lihat, apa Nabi marah karena Uwais tak bertemu dengan Nabi? Tak. Nabi tahu karena Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa Uwais tak bisa berjumpa Nabi karena ibundanya. Lihat. Cinta Uwais kepada Nabi tidak mengalahkan, tidak menjadikan dia durhaka kepada ibundanya. Karena memang tak bertentangan. Bahkan Nabi mungkin akan kecewa jika ternyata Uwais menunggu Nabi lalu meninggalkan ibundanya yang sudah berpesan agar dia cepat pulang. Jadi Nabi tak marah, bahkan dengan patuhnya Uwais kepada ibundanya, Nabi langsung mengatakan huwa ibuha min ahli sama, dia tuh ahli langit. Maksudnya apa? Mulia pangkatnya, tinggi dia di hadapan Allah. Sehingga sampai dikatakan ketika beliau wafat kuburannya diangkat, sampai ada riwayat mengatakan kuburannya tak ada di dunia. Bahkan dari mulai mengkafani, memandikan semuanya adalah para malaikat. Lihat, kemuliaan Uwais. Kenapa? Bukan dia tak cinta dengan Nabi. Dia mendahulukan mengurusi ibundanya. Karena memang seperti itulah. Cinta kepada Nabi tidak akan bertentangan dengan cinta kepada orang tua. Kalau kita cinta Nabi, maka tanda cinta kita kepada orang tua bagaimana? Jangan durhaka kepada orang tua. Patuh kita kepada orang tua. Tapi ingat, tetap dengan kaidah yang pertama, la ta'ata bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan sampai patuhnya kita kepada manusia menjadikan kita durhaka kepada Allah. Tidak boleh. Bagaimana Sayyidah Asiyah? Sayyidah Asiyah adalah istri dari Fir'aun. Tapi lihat, dia adalah istrinya Fir'aun. Tapi dia tidak ingkar, tidak ikut kafir seperti Fir'aun. Tetap beriman kepada Allah. Karena tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah.
Nabi Ibrahim, lihat, yang punya ayah menyembah berhala, tapi pun tidak mengikuti. Kenapa? Cintanya kepada Allah menang. Jadi cinta seperti inilah yang diajarkan. Cinta seperti ini yang diajarkan. Jadi kepada suami pun bukan berarti kalau cinta kepada suami enggak boleh melebihi cinta kita kepada Nabi. Misalnya, itu bukan berarti, misal ada kabar ada majelis maulid Nabi, wah karena saya cinta Nabi, suami saya tinggal padahal suami lagi sakit di rumah. Itu bukan cinta. Bukan dapat pahala kita macam itu. Kalau ada suami kita sakit, butuh dengan kita, di sini ada majelis maulid Nabi, maka tak boleh kita datang. Lebih dahulu kita untuk mengurus suami kita yang sakit. Jadi tak diperkenankan kita datang ke majelis lalu suami kita dibiarkan sakit seorang di rumah. Tak benar. Jadi Nabi tak mengajarkan kita durhaka kepada suami. Nabi tak ajarkan kita durhaka kepada anak, kepada orang tua, tak ada. Bahkan pernah suatu hari ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah SAW ingin ikut berperang. Lalu Nabi berkata, kau punya siapa di rumah? Ya Rasulullah, aku punya ayah dan ibu. Lalu kalau kau tak ada, siapa yang mengurusi ayah dan ibumu? Tak ada ya Rasulullah. Kalau gitu kau tak usah ikut perang. Padahal perang itu pahalanya besar. Jihad fisabilillah pahalanya besar. Tapi Nabi melarang seorang anak. Kenapa? Jangan sampai dia berperang lalu meninggalkan ayah ibunya terlantar di rumah. Nah, ini. Jadi inilah cinta yang sesungguhnya itu begitu. Jadi tak akan bertentangan. Jadi kalau kita patuh kepada suami, patuh dalam arti bukan melanggar Allah, patuh menyenangkan suami, kita senyum dengan suami, ya, itu adalah tanda cinta kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencintai itu suami kita seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk urusan ibadah, coba. Jika ada seorang istri, ya, seorang istri dia lagi misalnya setelah sholat, sholat wajib ya, sholat wajib misalnya. Suami dia datang. Padahal ini suami istri biasanya sholat sunnah. Cuma suami dia datang dan macamnya suami ini butuh dengan dia. Maka tinggalkan sholat sunnah. Jangan sibuk dengan sholat sunnah. Kalau suami kita datang, jangan sibuk sholat sunnah, jangan sibuk dengan baca Quran. Senangkan dulu suami. Mungkin suami ingin disambut oleh istrinya. Mungkin suami ingin diambilkan minum oleh istrinya. Mungkin suami ingin disapu oleh istrinya. Jadi jangan sibuk suami datang, bentar suami ntar masih baca 2 juz lagi. Bukan pahala. Suami sampai pusing dia lihat istri tak selesai-selesai. Solat dia tak selesai. Baca Quran tak selesai. Dia fikir cari pahala. Tak ada, dosa dia dapat. Dia tak macam itu. Jadi kepada orang tua lihat. Kepada orang tua pun begitu. Bahkan kalau seandainya kita sedang solat sunnah, tiba-tiba bapak kita atau ibu kita memanggil kita dan terlihat ini penting sangat, maka tinggalkan solat sunnah. Tak ada masalah. Seperti kisahnya Juraij. Di zaman Nabi, Nabi pernah bercerita seorang laki-laki namanya Juraij. Juraij itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Dia ibadah terus. Dia senang solat. Satu hari ibunya datang. Dipanggil. Dia panggil Juraij. Dia tak dengar-dengar. Juraij tak dengar-dengar. Dipanggil sama ibunya tu, dia sibuk solat. Dia dengar. Bukan dia tak dengar. Dia dengar. Tapi dia lebih mementingkan solatnya. Sehingga akhirnya ibunya tu berkali-kali manggil. Dia masih solat tak selesai-selesai. Ya. Ibunya tu marah. Lalu ibunya berdoa. Semoga engkau tidak mati sebelum diuji dengan wanita. Akhirnya dikabul doanya ibunya. Akhirnya di akhir kisah Nabi menceritakan apa? Kalau seandainya Juraij tahu bagaimana kewajiban berbakti kepada ibundanya, maka sungguh dia tidak akan mendahulukan sholatnya daripada ibundanya. Jadi kalau untuk sholat sunnah, boleh meninggalkan jika orang tua memanggil. Untuk suami, orang tua itu boleh. Tapi kalau wajib, jangan. Sama kalau kita puasa sunnah, suami kita kata, jangan puasalah hari ini. Lagi musil, mungkin suami punya hajat, punya apa, ingin dia makan sama kita, maka batalkan puasa sunnah kita. Ya, jadi jangan istri, jangan untuk urusan ibadah sunnah harus tanya kepada suami. Mau puasa pun tanya. Besok saya mau puasa boleh tak? Kalau kata suami, ah, tak apa, puasalah. Nah, silakan puasa. Kalau suami tak usah puasa, saya besok ingin makan sama-sama, batalkan. Jadi jangan terlalu sibuk puasa. Ini ada seorang istri kadang, masya Allah, giliran suami di rumah puasa, solat, puasa ngaji, puasa, solat, ngaji. Kapan suami duduk dengan dia? Mana cinta, mana mesra? Jadi tak macam itu ibadah. Lihat. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak akan bertentangan. Karena memang Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk baik kepada orang tua kita. Untuk bakti kepada suami kita. Begitupun dalam mendidik anak. Cinta kepada anak pun tak akan. Tanda kita mencintai anak kita tak melebihi cinta kita kepada Allah. Bagaimana? Kita akan didik anak kita untuk kenal Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah mendidik anak kita kenal Allah, kita ajarkan dia sholat, kita ajarkan dia baca Quran, kita ajarkan dia kenal Rasulullah, maka itu berarti kita telah mencintai anak kita, tak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi akan seperti itu.
Jadi cinta kita tuh ada nampak dalam perilaku kita. Sehingga orang kalau mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, bagaimana mencintai anaknya? Dia dari mulai kecil, dia akan sambungkan anaknya dengan Allah. Dia akan senangkan duduk anaknya duduk di majlis. Dia akan biasakan anaknya mendengar nama Rasulullah SAW. Dia tak akan sibukkan anaknya untuk dengan urusan dunia, lalu melupakan urusan akhirat. Itu cinta yang sesungguhnya. Baik, jadi sudah dipahamkan ya? Jadi cinta kepada Allah Rasulullah seperti itu tandanya. Jadi akan terus sambung. Karena apa? Yang membimbing kita mencintai orang tua kita adalah Allah dan Rasulnya. Yang membimbing kita untuk cinta kepada suami kita adalah Allah dan Rasulnya. Yang membimbing kita untuk cinta kepada anak kita adalah Allah dan Rasulnya. Maka cintai mereka semua seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja Allah Alam Bissawab. Terima kasih atas boleh tak apa habis majlis? Habis majlis ya, boleh. Okay. Sebab tadi tapi bukan foto boleh, cuma tidak diekspos di media sosial. Okay. Kita kalau foto tak apa, hanya kalau nanti mau dibiasakan ada masukkan Facebook atau apa, kita tak mau. Okay. Akan ada pesan dengan orang tadi. Iya. Orang tanya bulan tambah. Boleh, boleh tak apa. Baik, para ibu yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, insyaAllah semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Jadikan kita semakin sambung hati kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah jadikan kita ibunda yang solehah, yang bisa mendidik anak kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kita tutup dengan doa keberkahan. Semoga apa yang kita doakan, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka habibuka wa nabiyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzuka min syarrin ma sa'adaka minhu habibuka wa nabiyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa ilakal badal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, kami adalah hamba-Mu yang punya banyak dosa dan kesalahan. Dan Kau melihat apa yang kami lakukan, ya Allah. Engkau tahu apa yang di hati kami. Engkau tahu apa yang kami sembunyikan. Engkau tahu apa yang kami lakukan secara terang-terangan, ya Allah. Ya Allah, maka di majlis ini, ya Allah, ini adalah majlis mulia. Di majlis ini kami agungkan nama-Mu. Kami agungkan nama kasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Maka kami mohon, ya Allah, berkat majlis mulia ini, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang teramat sangat banyak, ya Allah. Dosa kami yang kami tak bisa menghitungnya, ya Allah. Ya Allah, semakin berkurang umur kami di dunia. Amal kami belum bertambah, ya Allah. Tapi dosa kami semakin banyak, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami keluar dari majlis ini kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari majlis mulia ini kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Mata kami yang sering melihat yang haram, ampuni, ya Allah. Telinga kami yang sering mendengar yang haram, ampuni, ya Allah. Anggota tubuh kami, ya Allah. Kami sering bermaksiat dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Nikmat harta, nikmat waktu, nikmat umur, ya Allah. Ada banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi ternyata kami sia-siakan, ya Allah. Kami gunakan nikmat-Mu untuk bermaksiat kepada-Mu, maka ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan dosa-dosa kami menjadi sebab Kau cabut nikmat-Mu bagi kami, ya Allah. Jangan jadikan Kau cabut nikmat-Mu karena dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Mudahkan dan tanamkan di hati kami penyesalan yang sesungguhnya, ya Allah, agar kami tidak mengulang dosa-dosa yang sama, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh kami tak mampu menyebut dosa kami satu persatu. Engkau tahu, ya Allah, ibadah kami jauh dari sempurna, ya Allah. Solat-solat kami jauh dari khusyuk, ya Allah. Kami belum sungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Mu, ya Allah. Kami seringkali ibadah dengan
tubuh kami, tidak dengan hati kami, ya Allah. Maka ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni atas solat-solat kami yang jauh dari khusyuk, ya Allah. Ampuni jika kami membaca Al-Quran dan kami kurang beradab di dalam membacanya, ya Allah. Bahkan kami pun jarang tadabur di dalamnya, ya Allah. Solat malam pun kami kadang melakukannya dengan terpaksa, ya Allah. Ya Allah, ada banyak kekurangan-kekurangan kami dalam urusan ibadah, dan Engkau tahu itu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa kami banggakan dalam ibadah kami. Maka di majlis ini kami mohon ampuni, 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 dan berikan kepada kami kesadaran, berikan kepada kami keinsyafan, dan mudahkan kami untuk terus mengabdi kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami terus memperbaiki diri kami, mudahkan kami memperbaiki ibadah kami, ya Allah. Karena sungguh, ya Allah, kehidupan kami di dunia ini sementara, ya Allah. Kehidupan kami hanya sesaat, ya Allah. Kehidupan kami akan berakhir di dunia ini, ya Allah. Dan kami akan masuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat-Mu. Dan sungguh kami takut, ya Allah. Kami takut ketika kami masuk ke akhirat-Mu, ya Allah, kami tidak punya bekal apapun, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Tanamkan penyesalan dan lembutkan hati kami, ya Allah. Mudahkan kami menangis untuk-Mu, ya Allah. Mudahkan kami menangis di dunia ini selagi kami masih mampu untuk menangis, ya Allah. Selagi masih kami masih bisa untuk menangis, ya Allah. Selagi tangis kami masih ada nilainya di hadapan-Mu, ya Allah. Karena ada saat tangis kami tak lagi berguna, ya Allah. Kami tak ingin menangis di saat kami sudah berada di alam kubur, ya Allah. Kami tak ingin menangis di saat kami nanti dibangkitkan, ya Allah. Kami tak ingin menangis, ya Allah, di saat kami nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ya Allah. Kami tak ingin menangis di saat kami nanti, ya Allah, masuk ke akhirat-Mu, ya Allah. Kami ingin menangis saat ini di dunia, ya Allah. Selagi masih ada waktu dan selagi kami masih mungkin, masih mampu untuk menangis, ya Allah. Karena Engkau kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah berkata, yang pernah menangis di dunia karena-Mu tidak akan menangis di akhirat, ya Allah. Maka kami menangis saat ini, ya Allah, agar kami tak lagi menangis di akhirat-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kemalasan kami, ya Allah. Ampuni ibadah kami yang jauh dari sempurna, ya Allah. Ampuni kami atas dosa yang kami ulang dan kami ulang kembali, ya Allah. Ampuni kami yang bermaksiat dengan nikmat-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan ampuni orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Dan guru-guru kami, ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa pada kami, ya Allah. Maka kami mohon di majlis mulia ini, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Muliakan mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Cintai dan kasih orang tua kami, ya Allah. Telah banyak kebaikan yang mereka berikan kepada kami, ya Allah. Akan tetapi kami masih belum bisa membalas kebaikan mereka. Bahkan mungkin orang tua kami pernah menangis karena kami, ya Allah. Mungkin orang tua kami pernah kecewa karena kami. Ampuni kami jika pernah menjadikan mereka marah, ya Allah. Maka di majlis ini kami mohon kepada-Mu, ya Allah, dosa kami kepada orang tua kami, ampuni, ya Allah. Dan ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Balas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, ya Allah. Dan ampuni kedurhakaan kami kepada mereka, ya Allah. Dan jangan sampai ada di antara kami anak-anak yang masih durhaka kepada orang tuanya, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami, ya Allah, yang sering menyakiti orang tuanya, ya Allah. Jangan sampai masih ada di antara kami yang sering berkata kasar dengan orang tuanya, ya Allah. Orang tua kami sudah semakin lemah, ya Allah. Orang tua kami sudah semakin tua, ya Allah. Maka jangan sampai di masa tua mereka kami durhaka kepada mereka, ya Allah. Karena sungguh yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan bisa mencium bau surga-Mu, ya Allah. Dan jangan Kau haramkan kami untuk bisa mencium bau surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kabulkan, ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jaga keluarga kami, ya Allah, rumah tangga kami, ya Allah. Yang sudah berumah tangga, jaga rumah tangganya agar bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, ya Allah. Jadikan kami istri-istri soleh ahli syurga, ya Allah. Dan jadikan suami kami imam kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikan suami kami bisa menjadi pasangan kami, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, dalam kemuliaan, dalam ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, dan ampuni kekurangan kami sebagai seorang istri, ya Allah. Ya Allah, kami ingin Kau jadikan kami istri-istri soleha, sebagaimana Sayyidah Khadijah menjadi istri soleha bagi Rasulullah, ya Allah. Kami ingin bisa berakhlak dengan akhlak beliau, ya Allah. Pengabdian beliau, ya Allah, adalah contoh bagi kami, ya Allah. Maka mampukan kami mengikuti jejak beliau, ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jaga keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah.
Jauhkan kami dari segala hal yang bisa mengurangi keindahannya, ya Allah. Dan berkahi kami dengan anak keturunan soleh-soleh ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami anak keturunan yang soleh-soleh ahli syurga dan mampukan kami menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami, ya Allah. Bimbing kami menjadi ibu yang bisa mendidik mereka untuk menjadi ahli salat. Bimbing kami menjadi ibu yang baik yang bisa mendidik mereka untuk kenal denganmu, ya Allah. Bimbing kami untuk mendidik anak-anak kami agar bisa kenal dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Bimbing kami untuk menjadikan idola anak kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, zaman-zaman rusak, ya Allah. Kemaksiatan ada di mana-mana. Ada banyak anak-anak yang terpleset, ya Allah. Jauh dari kemuliaan karena kesalahan para orang tua. Maka jangan sampai kami jadi orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anak kami agar menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ampuni kebodohan kami, ya Allah. Ampuni kebodohan kami, ya Allah. Akan tapi jangan jadikan kebodohan kami sebab anak-anak kami terjerumus ke dalam murka-Mu, ya Allah. Jika ada di antara kami yang anak-anaknya sudah salah langkah, ya Allah, yang anaknya masih belum dekat denganmu, ya Allah, yang anaknya masih jauh belum kenal dengan kekasihmu Nabi Muhammad, maka kami mohon berkat duduknya kami di masjid ini. Bantu kami untuk membuat perubahan, ya Allah. Bantu kami untuk mengajarkan anak-anak kami, ya Allah, agar mereka menjadi orang yang kau cintai, menjadi orang yang kau muliakan. Jangan kau tutup kesempatan bagi kami untuk merubah anak-anak kami agar menjadi anak-anak soleh-soleh ahli syurga, ya Allah. Karena kami ingin, ya Allah, kami ingin bisa berkumpul dengan anak-anak kami bukan hanya di dunia. Kami ingin berkumpul dengan anak-anak kami kelak di akhirat dalam kemuliaan, dalam ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kabulkan semua hajat kami, ya Allah. Engkau tahu dengan hajat dan kebutuhan kami, ya Allah. Yang sakit di antara kami berikan kesembuhan. Angkat sakitnya untuk bekal taat dan ibadah. Yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki halal penuh berkah. Yang sudah kau lapangkan rezekinya, maka kami mohon dengan rezeki yang kau titipkan kepada kami, jadikan kami ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami semua ahli ikhlas istiqomah, ya Allah. Ahli ikhlas istiqomah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat sehat wal afiat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon kepada-Mu berkat majlis yang mulia ini, jadikan kami semua ahli khusnul khatimah, ya Allah. Jadikan kami semua ahli khusnul khatimah, ya Allah. Ahli khusnul khatimah, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman. Matikan kami dalam keadaan qurida, ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami semua akan mati, ya Allah. Hanya kami tidak tahu kapan dan di mana dan seperti apa kematian kami. Akan tapi kami ingin mati khusnul khatimah, ya Allah. Maka wahai zat yang mendengar doa ini, ya Allah, jika telah tiba waktunya untuk kami mati nanti, ya Allah, jika telah tiba waktunya untuk kau ambil kami nanti, ya Allah, maka matikan kami dalam keadaan kau ridha, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami bermaksiat, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami durhaka kepada-Mu, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan suami kami ridha, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan orang tua kami ridha, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan telah kami hantarkan anak-anak kami untuk menjadi anak soleh-soleh di syurga, ya Allah. Dan di majlis ini kami mohon, ya Allah, jika akan kau cabut nyawa kami nanti, ya Allah, kami ingin mati dalam keadaan kami sujud dalam solat kami, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan kami sujud dalam solat kami, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan kami membaca Al-Quran, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan kami duduk di majlis-majlis mulia seperti ini, ya Allah. Mati khusnul khatimah, ya Allah. Khusnul khatimah. Dan di akhir hayat kami, ya Allah, di saat akan kau cabut nyawa kami, ya Allah, maka bimbing hati dan lisan kami saat itu, ya Allah, untuk mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الهادين يا أولاد الصالح بركة حبيبنا شفينا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Surat al-Ladina anamta alaihim al-Mantubi alaihim al-Abdalin al-Bifil al-Walidai wal-Alman amin. Baik, para ibu yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.